Prasteko, kita nunggu membaca nominasi Abdul Arsyad memuntah di panggung. Iya. Itu padahal karena lucu ini sekali ya, live yo. TV nasional, ada Komika Timur muntah, lucu sekali. Saya takut sekali pasti muntah. Dipikir apa? Mabuk kan? Saya berani sendiri pergi ke ruangan suntik, hampir disuntik pasti. Oke, berani. Wih, tenang saja, ada saya. Saya juga takut, Mam. Kayak kita mau kayak waktu anjing. Nah, saya juga dulu takut, jadi untuk beranikan kita sebenarnya. Pas makin dekat saya bikin, dokter, jangan dokter. Ah, bukan kok jangan dokter, guys. Bangsa saya lemah. Nah, itu ibuku sebelum lewat juga gitu, sebelum tiba-tiba pembuluh darahnya pecah. Dia bangun, ambil wudu, pipis, ambil wudu, baru tiba-tiba pusing sampai ke kasur, pecah pembuluh darah. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut, capek. Aduh, ribut semua. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur sudah ku berikan padamu. Ternyata aku tak berarti tanpamu. Berharap kau tetap di sini. Berharap dan berharap lagi. Perasaanku yang terlanjur sudah ku berikan padamu. Ternyata aku tak berarti tanpamu. Berharap kau tetap di sini. Berharap dan berharap lagi. Dingin. Bos, beda lagu. Terima kasih Pak RT sudah mengajak kami camping. Pak RT ini terbaik ini ya. Menjelang pemilihan-pemilihan umum di desa ini, di RW ini, beliau semakin ajak kita keluar-keluar. Iya. Hah, meraup 4 suara lumayan lah ya. Suara. Ya, kalau saya sih sebenarnya yang penting kalian happy. Saya tidak ada tujuan untuk ibaratnya dapat suara, tidak ada. Tapi tujuan apa? Tidak ada. Tulus ini ya? Tulus, jangan pancing-pancing situ. Anda mau, mau pancing-pancing tulus-tulus ambil suara? Tulus-tulus, Apa? Ayah Abdur baru sembuh ya? Baru sembuh. Sabar dulu, jangan terlalu cepat-cepat. Sabar apa nih maksudnya? Ya, saya tuh tidak suka. Sweater merah kok tadi mana? Di situ. Tidak pakai. Buat apa? Kok pendukung Mahfud tuh? Ini tayang minggu besok lagi. Orang kau sudah dapat undangan deklarasi. Undangan deklarasi begitu. Ada itu hak saya. Malam ini ya, di saat seluruh rakyat. Anda dukung siapa? Anda dukung siapa? Saya? Golput. Bangsat, tadi di sini. Kalian bertiga Ani sudah. Kalian bertiga Ani sudah mari. Begitu, Anda bilang Prabowo, begitu-begitu. Dengan adik Anda, teriak-teriak Prabowo. Ini tadi bilang, Ibu Mega itu yang bikin supaya Pak Jokowi tidak tiga periode ini. Bilang begitu, sekalian semua. Jangan memfitnah. Sabar, kalau saya tidak fitnah. Sabar, tapi kenapa kamu Prabowo? Sabar, tapi kenapa dia Prabowo kok pun ada nada pan itu? Iya, bercanda, pilih nomor 8 bercanda bareng Zulkifli Hasan.
Silakan. Diam. Silakan, silakan para pimpinan-pimpinan parpol dan segala macamnya. Kami masih free agent semuanya. Hmm. Silakan, kami kita siap. Kita masih sibuk saling memfitnah. Ya, kami siap. Ya, lempar 22M lah ke sini. Ya, betul. Anda kita terima. Money politik, Bos. Terima. Kami money politik, kita money politik. Awas, hati-hati orang ke motor ini. Biasa, ketika biasa. Anda dengan resmi menyatakan Anda dukung Anies, oh, Anies kasih Anda 2M. Apa dia ngomong dukung Anies? Tidak ada tidak emang. Ada, tidak pernah dia. Pokoknya saya begini, saya gampang aja. Gampang saja. Saya tidak mahal-mahal. 1,3M siapapun saya dukung. 1,3M ya. Kenapa harus 1,3? Kalau 1,2 apa? Kenapa ganjil ya? Apa? Kenapa harus ganjil 1,3? Sampai sisa KPR. Kalau 1,2? Masih cari 100 juta lagi. Cari 100 juta lagi, tanggung sekali, Pak. Tanggung sekali. Saya 1,1 lah. Nah, kau belum buka harga. Saya sudah tadi 2M. Ini 1,3. Saya 1,3M. Saya tweet dia punya foto setiap hari dan Instagram story setiap hari. Saya akan foto dengan frame-nya langsung. Selalu. Tambahlah 1,2 ada story video. Kalau foto 1,1. Berarti 2,3. Okay. 2,3. Saya 2M, semua open mic saya bawa materi tentang dia. Membagus-baguskan. Membagus-baguskan. Berapa? Dan menjelajahkan 2M. 2M. Semua open mic. Kalau bagus-bagus lucunya di mana? Hah? Bisa. Bisa. Bisa aja. Bisa gitu. Jelekin lawan. Pokoknya kasih 2M saya cari punchline-nya. Jelekin lawan. Lucu kan? Pokoknya kasih 2M saya cari punchline-nya. 2M dulu baru kita bicara lah. Iya, 2M dulu baru kita bicara konsep. Gampang. Saya juga 2M. Angkot saya rubah jadi foto bapak. Di depan. Depan ya? Di depan. Di kaca depan. Tergantung pak. Tidak kelihatan dong. Nah, artinya begini. Harga keriting 1,3, ini 2,3, ini 2M. Mamat itu harganya cukup merdeka. Bapak bisa janjikan itu, selesai mulut, dia. Mulut kayak binatang memang. Maksudnya merdeka dari ekonomi. Yang momi siapa? Yang momi? Kejahatan rakyat. Ya. Dingin ini, tuh. Mulut jangan panas, ini dingin. Tapi saya kemarin sakit infus 2 kali, Bos. Bos. Apa? Saya. Oh iya. Saya sakit infus 2 kali, sumpah. Itu mau bikin buat apa? Saya lah, buat ini Pak RT mau. Pak RT tadi kesini sudah makan mie, Anda kasih mie lagi. Tidak, dia makan bebek caruk tadi. Oh. Di gunung. Di gunung. Pesan gunung tadi. Iya, tadi di pos 1. Wah, kita pesan bebek caruk. Ah, ini kita di gunung mana ini, Bang? Rinjani. Ini pos 2. Gitu. Tadi itu dia makan di pos 1. Hmm. Bebek caruk ada buka cabang ada ya, di situ. Yang jaga muslim langsung di situ. Tidaklah, anak-anak Lombok tuh di Rinjani. Anak apa? Anak Lombok. Kan kita Rinjani nih. Oh. Nanti ini boleh buang sampah sembarang tidak boleh. Tidak ya? Jangan, boleh. Tidak boleh ini gunung. Bisa berusaha dulu. Ada api apa di sana itu? Terbakar itu. Orang foto-foto prewet itu sudah tinggal saja. Bakar. Itu lempar ke tanah. Oh, konsep prewet sekarang konsep begitu. Konsep prewet itu bakar-bakar begitu. Flare. Kan ada orang main bola jadi mereka lempar flare. Ya. Orang beda-beda ada yang nunjuk ini, ada yang di pantai dan di gunung. Ada foto prewet itu mana? Di gunung dan tragedi ada temanya. Di gunung dan apa? Dan tragedi. Bang Ari juga foto. Trust Bang. Bang Ari dulu. Pak RT dulu. Bang Ari dulu. Pak RT ke Bang Ari nih. Pak RT namanya Bang Ari tuh. Iya. Bang Arin dulu juga foto prewet, tapi dia yang dia dibakar mertua, tapi dia yang dibakar. Abdul Arsad. Kau punya foto bareng mertua itu yang kau peluk-peluk Nissan. Abdul setelah sembuh, semangat dia. Aduh, ini sini marah saya tidak sedih. Tidak. Tapi saya sakit, tapi kemarin saya sakit, saya infus 2 kali. Oh, yang pakai jaket biru itu? Iya, tapi kalian nih pernah. Makanya kok infus 2 kali itu apa? Kiri kanan? Kiri dua kanan. Malam yang berbeda. Heh, kalau kiri saja kenapa harus 2 kali? Maksudnya dia bawa di atas? Tidak, saya begini ceritanya teman-teman. Iya, coba cerita. Saya sakit, demam tinggi waktu Anukom tuh. Berapa meter? Oh, yang pulang sama ada mau muntah di panggung. Iya. Dia bilang demam tinggi. Maksudnya demam panasnya. Tidak, derajatnya pakai derajat. Derajat Celsius. Berapa derajat? Ada Fahrenheit juga. 41 derajat Celsius, berapakah derajat Fahrenheit? 80^2. 41? Bukan. 108. Mana saya tahu? 108 derajat Celsius berapa Fahrenheit? 213 ya? 112. 112 Fahrenheit. Nah sudah, kok tambah, kok kali sudah. 24. Nah, 24 berapa? Ini. Derajat 24 tambah. Reamur. Pras itu ahli tapi Reamur saja, Reamur. Celsius Fahrenheit dia tidak tahu. Panas? 40
40, hampir 40. Saya itu yang pas bulan anu kok. Saya itu 43. Tapi kalau kayak Adidas begitu 44. Itu ukuran kaki. Itu sol. Itu sol. Itu sentimeter. Solnya tolong kasih stone yang itu. Itu sentimeter. Coba pakai manual. Kok 41? Saya itu 43. Kan belum Adidas. Kok 41? Yo. Saya itu 43. Tapi kalau Adidas 44. Menyenangkan. Kalau manual ternyata lebih menyenangkan ya. Sekarang begitu saja, Bang Pras. Kalau ada lempar manual tidak kira kita juga teriak manual saja. Menyenangkan. Iya. Tapi agak susah manual kalau ubah-ubah muka. Hanya jelek. Pras. Ya. Saya tuh maunya mie rebus. Kenapa mie rendam ini? Kan itu rebus itu. Rebus apa yang air panas dia taruh? Mie dia taruh ini rendam ini. Iya. Ya sudah Pak RT. Tidak ada. Pak RT mulut panas juga itu dia bisa rebus sendiri di mulut. Tapi ini 41 derajatnya pas pulang malam Anukom. Iya, iya kan pulang Anukom baru saya cek toh. Saya tidak tahu apakah dari Anukom sudah sebegitu. Weh, kita tahu. Prastego. Kita Anukom baca nominasi Abdul Arsyad memuntah di panggung. Iya. Itu padahal karena lucu ini sekali ya live sih. Live yo. TV nasional ada komika timur muntah lucu sekali. Saya takut sekali pasti muntah. Dipikir apa? Mabuk kan? Udah pasti kayaknya. Saya berharap. Saya dengan Bang Ari berharap bisa bilang dia muntah kan? Dia muntah ini lucu sekali TV nasional live loh ini. Saya datang so, di depan sore, ada jenderal loh Pak Agung Gumelar loh ini. Dari jam 2 saya datang itu saya udah menggigil. Terus? Saya sudah minum obat. GR minum obat sudah dari pagi tapi kondisinya memang butuh istirahat kan? Harusnya, cuman apa yang kau minum semalam? Paracetamol. selain itu, coba air galon. Tidak, itu saya sakit itu. Akhirnya saya rasa waktu kami latihan bertiga di belakang saya rasa memuntah terus. Tapi setiap rasa memuntah saya ke WC tidak jadi. Kalau kata Om Reno kemarin gara-gara diet. Iya. Tidak, saya itu memang... Sehingga stamina drop, Anda tambah kecapean makin drop. Bukan. Saya pernah mengalami kecapean yang lebih dari ini, tapi aman saja. Ini pikiran. Sekarang pikirin materi black camping. Belum ada. Ah, yang materi black camping kan satu jam full Anda puji-puji Anies itu. 2M belum ada. Sumpah ini terang-terangan ya. Mereka ini mau dibayar. Udah gak apa-apa. Jadi tolong, sablas-sablas. Apalagi. Kita tuh kan ibaratnya yang kita jual jasa toh. Iya, maksudnya. Tadi siapa? Tapi begini teman-teman. Maksudnya dari pernyataan yang Mama bilang, kita ini terang-terangan. Maksudnya begini, itu tuh bagus pembelajaran. Maksudnya politik itu harusnya kita buka-bukaan di depan, jangan main belakang. Wih. Iya. Itu lebih ke marah. Itu lebih ke gagak. Apa? Ngomong apa? Cuman ingin coblos, KPR lunas siapa tidak mau? Oh iya sih. Tapi kan Anda endorse bukan hanya coblos saja. Kalau coblos berarti satu orang di muka bumi ini dapat 2M. Kalau coblos 200.000 aja. Kalau coblos itu satu. Anda harus berpegang teguh. 200 sampai 1 juta. Tweet war. Berpegang teguh di situ. Kami bercanda saja ya teman-teman. Berapa hari sakit, Dur? Bercanda apa saya serius 1,3. Kalau serius. Kalau angka itu aku juga serius 2M. Mobil angkot itu sudah bagus. Saya serius, jangan bilang bercanda. Angkot. Saya tidak peduli pas siapakah ada latar belakang. Tidak peduli 1,3M pecah di depan mata. Besok itu kau punya kampanye saya mau 24 jam saya kasih naik. Misalnya Anda saja yang dapat 1,3M, Anda bagi di tikum berapa? Coba itu kan, hitung dulu. Kan biar ini, media ini media promosinya. Ini media promosinya. Kan Abang kan setiap saat. Nah, ketika ditikum Abang pasti akan ngomong. 150 juta. Sesuai dengan harga kalau misalnya pasang produk ditikum 150 juta. Boleh. Tapi kita tetap harus mendukung dia. Jadi kita setup dia punchline untuk mendukung capres itu. Enggak, kalau itu kita diam, lebih ke diam. Jadi Abang sendiri, kampanye, saya. Kalau dia tambah jadi 250, ya bill in. Semenit. Foto kecil di teko sini. Kalau saya bicara sendiri, berarti saya taruh di sini 150 juta. Ya. Kalau saya bicara sendiri. Kalau kamu TikTok saya punya materi, berarti saya tambah
Oke. Okay. Buat teman-teman, kita membuka layanan ya. Layanan di sini. Yang mau berkampanye di sini kita buka. Nah, kalau 250. Kalau tamunya datang sini, siapa tahu tiba-tiba pemasok. Tergantung siapa yang dibayar. Ya, silakan Dito kalau mau bersihkan nama. Makin tidak rebrand ini, makin orang ini musuh. Dia menjelang show kan? Dia pundoi banyak. Dia menjelang show ini dia makin tidak rebrand. Tidak apa-apa. Dia pundoi banyak, mama. Suara rakyat. Wait, nanti ditikum yang diangkat, angkut kamu sama editor. Kenapa tidak edit? Tidak apa-apa. Kau kan sudah punya pengalaman disomasi. Iya. Kau siapa yang pernah disomasi? Oh, yang itu. Itu tuh akhirnya tapi berakhir. Damai. Ada pengacara saya nih. Tapi saya sakit dua kali, teman-teman. Jadi pulang dari Anukom, tau? Iya. Pulang dari Anukom itu, saya minum obat lagi, paracetamol lagi. Saya tidur bungkus badan tapi tidak keringat-keringat. Dan pakai daun pisang? Bungkus? Bungkus apa nih? Bungkus badan. Wah, besar selimut. Dong ya. Besar ya? Kok bungkus batang? Bungkus badan. Bungkus badan. Bungkus badan. Bungkus batang. Pakai minyak dong. Tidak, daun. Bungkus batang. Ada daun. Bungkus batang pakai selimut. Siapa tahu selimut. Batang tidak besar, cuma keringat. Besar sih tidak, cuma keringat. Pas dibuka, kecil tapi berair. Keringat. Saya bungkus badan, nah, pakai selimut, maksudnya cari keringat kan biar dia dingin. Terus? Tapi tidak keringat. Akhirnya besoknya, karena menggigil ini, masih menggigil sampai besok. Besok? Besoknya juga begitu, nafsu makan jadi tidak ada segala macam. Oh, tidak enak pokoknya segala macam. Nah, akhirnya sorenya saya ke dokter, di infus. Kata dokter, Bang Abdur, ini semua yang antri sakitnya persis seperti Bang Abdur. Ini kalau masih zaman COVID. Sudah kami swab semuanya. Jadi akhirnya saya, Bang Abdur besok ada kerjaan? Ada, Bu Dokter. Ya sudah, saya infus aja kalau begitu, infus. Yang foto itulah. Bukan, itu infus kedua itu. Kayaknya COVID ya? Kena COVID ya? Kayaknya mungkin. Tapi saya masih ada rasa. Apa? Makanan. Ya belum tentu kan semua orang yang kena COVID rasa hilang. Kok sudah vaksin? Sudah 3 kali. Ya anti vaksin. Tiga kali? Anti vaksin. Saya vaksin balik kota ya. Balai kota mana? DKI Jakarta, bos. Oh. Waktu gubernurnya Anies. Malah kan anda kayak PDP. Bos, ini 2M belum masuk. Oh, yang 2M belum masuk. 2M belum masuk. 2M belum masuk. Sorry. 2M belum masuk. Karena waktu yang itu. Yang gak vaksin itu. Ini sudah? Yang gak vaksin itu siapa? Sadik. Tiga-tiganya enggak. Sadik. Pantas Sadik ingatan masih bagus. Mulai. Sumpah, berasa tidak kalau kita gampang lupa? Iya. Di mana saya punya kunci motor nih? Tuh kan? Anda pada datang tidak pakai motor. Orang kita di Rinjani pos 2, kamu tiba-tiba makan mie. Rencananya mau makan apa? Makan nasi lo tadi. Tuh. Wah, kacau nih pasti. Kacau nih gara-gara vaksin ya. Gara-gara vaksin nih. Vaksin. Ah, tapi sabar. Dia pelanggaran ini. Dia sudah puji-puji Pak Anies belum masuk 2M. Pak Ganjar bagus. Pak Prabowo juga bagus. Terimbang. Bagus. Pak, saya vaksin 3 kali. Maksudnya, kalau ini masih zaman COVID, ini kami sudah swab semua, Bang Abdul katanya gitu. Terus akhirnya infus berapa lama? Ya satu botol itu. Satu jam. Oh, itu langsung pulang? Nah, habis itu dia kasih pulang, dikasih obat. Nah, malamnya saya tidur keringat. Oh, jadi pas dia infus pakai topi miring itu kok habis itu langsung ke pulang? Iya. Pakai mensen. Mensen botol itu. Apa jadi? Ciu. Langsung keringat saya. Panas. Ciu. Pas kau pulang itu yang kau ciu toh? Ciu. See you. Lebih keras lagi Bang Pras. Yang begini-begini lebih keras lagi. Kalau tidak saya kirain guk. Begitu aja. Kau pulang, kau pulang langsung segar. Warga sih ini kita nih. Kau pulang langsung segar. Ah, pulang tidur, pagi itu keringat sekali. Keringat sekali. Turun, panas turun. Saya pikir oh, berkegiatan lagi. Akhirnya berkegiatan lagi. Ngapain? Berkegiatan lagi. Stand up. Ke Bali. Ya Allah. Saya ada stand up di Bali. Berarti badan masih greges lah ya, masih apa? Belum terlalu fit. Iya, tapi masih tapi bisa saya rasa ya? Saya rasa sudah lebih baik. Jadi saya pikir oh ini proses pemulihan nih, kan saya bawa obatnya juga. Iya. Saya minum insyaallah sih 2-3 hari mah sembuh. Saya pulang dari Bali ke markas Cumika. Hari.
markas Umi Cak kegiatan. Jadi bayangkan saya penerbangan dari Bali dari pagi sampai Jakarta siang saya langsung ke markas Umi Cak ngisi kelas pecahkan. Habis kelas pecahkan saya fitting wardrobe dengan Mamat, habis fitting wardrobe dengan Mamat makan dengan Mamat sekalian kombut. Pulang-pulang saya muntah. Pulang kan baik-baik saja. Iya, tapi itu dalam perjalanan pulang tuh saya rasa badan macam tidak enak. Terus dia tanya saya. Kita dua kan kalau lihat story saya dia makan stick kan. Iya, iya, kuliah. Saya lihat dia makan stick, wah kayak tidak cocok. Berarti saya masih lebih cocok nih. Saya pesan juga stick. Dia pulang dia muntah-muntah. Dia salahkan itu stick. Tidak. Dia tanya saya. Kok tadi malam tidak ini tidak muntah-muntah apa tidak makan. Tapi kok sempat makan itu sticknya? Makan habis. Saya bukan menyalahkan, saya cuma tanya. Saya mau itu perut kebanyakan sayur. Saya mau stick masuk mau pusing. Memprediksi. Stick masuk pusing, dia pukul saku-saku di dalam. Kupikir stick golf dia pukul-pukul. Stick drum. Masa stick golf pukul-pukul? Stick golf pukul tuh. Pukul bau lah. Pukul ayun. Pukul. Pukul lah. Tetap tidak mau kalah memang ini. Ini apa nih? Pukul lah. Ayun tuh. Ayun itu ini, orang duduk baru kita dorong. Ayun. Ayun. Yang cadel tuh, yang pakai sweater merah. Ayun. Belum 2M. Oh, kok ada harga? Ada. Oh, buka harga mana saja. Ini nama kuenya? Kue lapan. Kue lapan, daka-daka. Ada bonus laron. Cencorang. Ada laron. Bonus 9. Masa? Iya. Coba. Ya, laron. Ada laronnya sendiri. Laronnya masuk tadi barusan, tidak apa-apa. Terus akhirnya muntah-muntah ke rumah sakit lagi. Ya, saya muntah-muntah malam itu. Kemudian saya coba memprediksi. Menganalisa. Meskipun kita punya hidup susah, kita usaha dulu. Jangan kau langsung minta-minta begitu. Muntah-muntah. Muntah-muntah. Bagus. Saya begini kok masuk ya. Muntah-muntah. Nah, muntah-muntah nih. Muntah-muntah. Habis itu di mana? Analisa. Di rumah. Saya Anda analisa. Apa saya salah makan? Yang keluar stick. Kunot-kunot. Apa? Kan dia makan sambil kombut. Pas muntah keluar pas dan. Saya kasih masuk lawan. Dia keluar. Oh, potongan manajemen. Nah itu saya tidak kasih masuk lagi tuh, susah itu. Awe keluar juga nih. Tambah stres miskin. Muntah yang pertama hari berata lagi. Hari berata. Aku tulang punggung. Nah terus, saya coba menganalisa. Selama saya di Bali saya makan makanan yang sama dengan Dimas. Saya tanya Dimas aman-aman aja. Oh berarti bukan makanan yang di Bali. Saya pikir, oh saya makan stick dengan Mamat. Makanya saya tanya kok tuh. Kayaknya itu karena stick saya tanya Mamat, cocok. Kok aman-aman tidak? Aman? Oh berarti bukan sticknya, berarti apa ya? Perut Anda terlalu timur untuk mengulas. Nah, ternyata besoknya itu karena lemas lagi, saya pergi ke dokter lagi. Di infus lagi, baru dokter bilang, Bang Abdur lemas gak? Dengan jaket biru itu? Selama 3 hari setelah infus pertama, saya bilang, iya lemas. Walaupun berasa agak mendingan tapi lemas. Oh ini gejala tipes Bang katanya. Aduh. Dia bisa begitu, dia harus periksa cairan. Iya, dia makanya dia bilang. Itu tip X, mohon maaf. Udah tadi. Lari. Pura sempurna. Sampaikan pandangan sebelum kau cari. Bang, itu FYP di TikTok orang yang potong-potong. Nah, kemudian. Akhirnya dia bilang ini gejala tipes, tapi untuk taunya kita abang 3 hari ini saya kasih obat, kita infus kasih obat, kalau 3 hari ini gak sembuh kita datang cek darah. Itu malam? Ya, datang cek darah, akhirnya dia infus lagi, kasih obat lagi, keringat lagi, besok pagi sembuh, besok pagi enakan lagi. Besok pagi saya jemput ceria, adik Mamat, wih jam 6 pagi, dia malam baru masuk rumah sakit. Jam 6 pagi udah sembuh? Ah, karena besok harus syuting tuh kan, jadi saya minta infus lagi, hanya infus lagi, syuting dengan Mamat tuh. Sambil minum obat. Setiap makan saya minum obat. Lagi. Wah, paslin bertebaran ketika syuting. Kasih lagi topi miring. Improvisasi tuntang. Weh, liar. Weh, liar. Coisya. Tidak ada di skrip. Wow, liar. Sorry. Oh, sorry. Saya macam muntah. Sudah tidak improv. Skrip. Menurutku ya, yang bisa bikin kita sembuh itu adalah panggung dan adrenalin. Tidak. Nggak berasa tuh. Oh tidak, tapi kalau saya tidak salah, memang kalau gejala-gejala tipis itu begitu.
siang itu kita rasa macam segar, nanti malam dia pukul maghrib-maghrib begitu dia pukul lagi itu. Badan langsung tidak enak. Karena kecapean satu hari itu dia akumulasi di setelah malam. Kok makan dulu telan baru gue bicara. Iya. Saya juga tidak tahu tipes itu apa penyebabnya. Saya tidak paham juga. Virus ya. Tipes itu virus apa bakteri? Bakteri. Kebanyakan kopi juga. Bakteri virus. Mana? Bakteri virus. Aku pernah sakit 2018. Itu paling parah menurutku. Harusnya sudah ke rumah. Yang membunuh diri jembatan 42. Nah, itu beda. Itu tidak, 2018. Itu sakit hati. Itu 2018 baru-baru ini nih. Ini bukan sakit hati kan? Bukan. Ah, 5 tahun lalu. Sakit, demam, tinggi, terus rasa makanan semuanya pahit, menggigil, kadang kebangun tuh kayak berputar-putar semua, berputar-putar. Tidak, itu berlarut-larut. Terus kok berputar-putar? Berputar-putar, berlarut-larut dong. Pusing-pusing, istriku di sebelahku terus dikasih air kelapa, kayak aku mau mati. Keracunan itu. Gak tahu ya, tapi... Oh, tapi kok pusing kepala tak putar terus? Iya, tapi itu demam, Bang. Vertigo, iya, pusing. Kayak vertigo. Tapi kan tidak mungkin vertigo. Vertigo kan dia kambuhan. Kambuhan tuh pasti. Ya mungkin dia pertama kali dapat. Habis itu ada lagi tidak? Ada lagi. Setiap bulan? Enggak, maksud aku di berapa? 12 hari aku sakit. Itu ada seharian vertigo, habis itu demam aja. Oh, ya, tapi COVID itu. Setelah kau 2018 belum ada. Ya, anda harus COVID pertama. Oh, kebetulan di Depok. Iya. Itu sudah ada di Depok. COVID pertama dia nih. Sudah di Depok itu? Sudah lah. Timeline-nya 12 hari lagi, kan memang rentangnya. Iya. Sakitnya 12 hari. Anda pernah main Kemang kan? Apa urusannya? Ya kan orang Depok yang kena pertama itu main di Kemang. 2018 kan? 2019. Ah, pas lah. 2020 aku 2018, kok jauh sekali. Kenapa nunggu aku sakit dulu terus? Sudah sebenarnya Anda sudah kena tersebar selama 1-2 tahun orang tidak tahu. Enggak, ini fitnah tolol ini, Bro. Kejauhan. Teman-teman, jadi orang yang pertama kali COVID di Indonesia ini Prastegu. Bukan Wuhan. Jadi dia 2018 kan? 2018 dia kena COVID itu pertama kalinya itu. Kemudian ada orang pesan baju Paca Parwik di Cina. Dia bungkus, dia kirim. Dia bungkus batuk sedikit. Dia kirim. Wuhan. Sampai sana di Wuhan. Tapi saya punya teori yang berbeda. Ada orang Cina, RRC sana, batuk di sana kan. Ditanya, dari mana? Main sama Pras. Dia jawab, dari rumahnya Gohan. Gohan. Gohan anaknya? Iya, dia salah dengar. Oh. Kalau bahasa Cinanya Gohan kan mungkin Wuhan. Akhirnya dia bilang ini COVID dari Wuhan. Ini kencang sekali, 3 kali lebih kencang. Coba, tolong. Satu. Ternyata kok sakit apa? Terbesar itu? Tidak bawa ke dokter. Bayangkan, nah, tidak bawa ke dokter. Kesalahan begitu. Tidak apa-apa. Dulu. Aku dikasih daun pepaya. Bungkus. Apapun di situ sudah banyak sekali di sini. Di sini. Diperasin lagi di daun Depok apa. Ini? Di Depok ini? Aku gak mau ke rumah sakit, bukan, aku tuh takut di Depok. Di Depok sana. Kita kan lagi di Rinjani. Iya, kita di Rinjani. Iya. Di Depok sana. Di Depok sana, Bang, waktu itu, Bang. Di pos 2, di pos 3 ada Mamat Gansop. Aku takut di infus. Kenapa kok dikasih daun-daun itu tips dari mana, racikan dari mana? Tips dari almarhum ibuku. Oke. Okay. Daun apa ini? Tidak tahu. Oh. Daun jalan. Untuk bikin dingin. Daun apa? Ling. Poker. Aku sudah sehat. Makanya justru makin vertigo dong, Pak. Nah udah, terus ibuku yang perasin itu dikasih minum. Berasanya rasa daun lah, dedaunan. Minum itu. Saya punya mama juga begitu, sakit sedikit daun. Iya, jadi itu hari ketiga aku dikasih. Dikasih daun, minum ini, nak. Aku ngeliat di dalam aqua itu, kayak dia sudah agak mulai, Al-Fatihah. Duh, pakai begitu-begitu daunnya saja sudah mencurigakan kan. Ku minum lah, besoknya baru vertigo. Wah, ini parah, minum lagi, nak. Aku sudah nolak. Janganlah, Bu. Mungkin zat itu kita tidak tahu zat itu apa. Terus kita kayak melihat daun saja gitu. Masa terpikir, ini sepertinya daunnya mengobati. Kata siapa? Kata nenekku dulu. Itu daun semua. Pas dia petik juga dia. Daun ini bukannya. Nah, kayaknya iya deh. Iya, terus atau aromanya aroma buat orang sakit mungkin. Terus di blender sama dia, dikasih.
Gocok. Iya, pahit. Pahit sekali. Setiap kau minum itu vertigo, Sebelum itu tidak mensret, minum itu mensret. Dibilang sama ibu. Dibilang sama ibuku. Karena itu merobohkan dengan sudah mensret. Ya, itu nah, itu dia mengeluarkan kuman-kuman. Pencernaan. Kemarin tidak soalnya, minum itu vertigo, terus kita mensret, guys. Berlangsung 12 hari. Semua gara-gara kau berhenti minum daun. Baru dikasih apalah panadol apa segala macam, pakai alodok aja si Ai. Gitu. Sebelum minum apa? Minum daun ini. Daun apa? Katuk. Ya? Terus kau punya hasil langsung banyak. Daun apa ini, Mak? Kayaknya daun katuk. Katuk minum aja lah tas besoknya. Proses menyusui. Kenapa susuku berair ya? Itu 12 hari aku. Terusnya kenapa kok tidak ke klinik, ke puskesmas, ke tidak mau diinfus? Enggak, kan enggak. Bukan jadi pilihan infus itu, kan bisa aja dia cek, dia kasih obat gitu. Aku tuh memang apa ya, terlalu takut dengan rumah sakit ketika dengan jarum. Pernah diinfus umur hidup ini? Akhirnya 2023 ini pernah, tapi vitamin C. Saya tidak pernah diinfus sedikit pun. Sekali pun. Mau vitab, saya tidak minta-minta, ya Allah, saya paling pamalas dengan jarum suntik. Nah, iya itu dia. Saya tidak akan mau. Justru itu. Anda takut jarum? Kalau Abdur kan emang... Oh, Anda tidak? Kan? Anda tidak, ha? Anda tidak? Kita kita dulu waktu kerja apa? Pelukisan tuh. Berry. Dia berry talent. Saya juga kerja dengan dia berry. Serotonin, tahu tuh. Iya. Apa? Tes COVID. COVID tapi masih pake, tarik darah. Yang pakai tarik darah itu. Kayak mau bunuh diri. Wah, tidak usah satu. Aduh. Kau dokter, Mamat. Itu. Sampai nangis. Saya ada videonya. Nanti saya kirim ya. Jangan. Kau diam. Gak apa-apa. Tayangkan di sini. Saya kirim, kau tayangkan di sini. Supaya orang tahu. Begitu, persis. Tangannya kan dipegang, mau ditusuk kan. Dia berani dulu. Ayo, tusuk. Angkat gitu. Sumpah, ada dia punya video. Orang lagi punya. Ini jadi suntik lagi. Eko, tidak mau mengaku. Bang Ari dari ruangan sebelah. Jadi kan dari ruangan sebelah saya sudah dengar. Hah? Hari ini ada rapid. Kan rapid kan namanya, kan? Serotonin. Iya, ambil darah besar rapid ini. Rapid tuh iya, beda. Rapid tuh yang cek. Iya, tapi kan kita sebut umum kan ambil darah rapid. Buat rapid test. Ambil darah besar tapi ini. Tidak ada yang bilang nih, dia tidak bilang. Karena itu saya takut jarum. Wah, saya mau keluar dari ruangan, saya jaga di pintu. Kak Indah bilang tidak apa-apa. Kak Indah ada toh? Iya. Tidak apa-apa, Mat, ayo. Saya bilang tidak bisa, Kak. Saya bisa pukul-pukul dengan suster-suster ini. Saya tidak pernah sama sekali mau suntik. Ayo bisa. Wah, hari keriting krip saya. Bawa jarum, tidak apa-apa. Sampai dia peluk, sampai dia sapu-sapu kepala. Tidak apa-apa. Sudah, saya ada di samping kau. Kau suntik ini kayak kita mau pergi perang. Sudah, suntik sampai sebegitu. Wih, saya sampai keringat dingin. Saya keringat dingin, Pak. Akhirnya dia beranikan diri itu. Saya beranikan diri pergi ke ruangan suntik. Sampai disuntik pas. Oke, berani. Wih, tenang saja, ada saya. Saya juga takut, Mam. Kayak kita mau kayak waktu anjing. Nah, saya juga dulu takut. Jadi untuk beranikan kita sebenarnya. Pas makin dekat saya bilang, hey, dokter, jangan dokter. Ah, bukan kok jangan dokter. Bang, saya lemas. Weh, saya lemas. Jangan dokter, itu kan kayak tegas. Iya, tegas. Dokter, tangan saya tidak mau dokter. Ini dia sudah pegang tangannya tuh. Oke, saya sudah kesempatan dia. Masuk? Tidak apa-apa. Jarum mau masuk? Oke, kita berani. Angkat jarum itu. Akhirnya Bang Ari peluk saya, sapu-sapu kepala. Arif Brata di belakang, Bang Ari depan. Duh, peluk begini, saya tegak-tegak begini. Tangan saja yang keluar, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak melihat. Karena kalau dia lihat langsung, jadi kita pegang dia punya muka supaya dia tidak lihat. Satu peluk depan, Arif Brata peluk belakang. Dua orang pelukan begini, saya di tegak-tegak. Tangannya keluar aja. Tangan saja yang keluar. Akhirnya keluarlah darah kotor itu. Makanya kau takut kan? Hei, ini banyak sekali di dalam ini, di zat-zat di darahku nih. Aku jarum. Tidak, maksudnya kau tuh dengan peluru saja berani loh, Mamat. Masa deh. Justru itu membuktikan saya takut dengan peluru-peluru, senjata tajam dan lain sebagainya. Aku ingat SMA aku pernah sakit gara-gara... Wait, cut dulu bentar ya. Apa? Tersa. Halo? Ah. Untuk apa nih, Kat? Iya, terus saja, tidak apa-apa, kok bercerita kan? Kenapa? Iya, kasih kabar saja, kasih kabar, weh, saya ada syuting, cepat. Mundur dikit, Bang. Weh, orang pesan senjata. Oke, sudah, sip, oke, segera.
Wih, segera kirim, segera kirim. Apa itu? Ayo, aman, aman. Senjata? Iya, senjata ya? Langsung segera kirim. Berapa pak? Sabar ya, kasihan dia. Kaliber berapa? Dia over bagasi, teman. Over bagasi, guys. Dia over ke siapa? Terlalu banyak. Senjata terlalu banyak, over bagasi. Wih, semakin laku ya. Kok begini-begini sewa pesawat sendiri, begitu, Mamat ya? Iya. Siapa ini? Sewa pesawat sendiri. Siapa itu? Sepunya teman. Sewa pesawat sendiri. Anaknya sakit. Sewa pesawat sendiri begini-begini. Iya. Sabar. Langsung dibungkus. Aku tuh gara-gara ini dulu apa SMA tuh suntik pantat. Oh, Mat punya pin belakangnya dua. Anjing. Kayak anjing. Tinggal cari tiga nih. Tinggal cari tiga depan nih. Tunggu besok. Besok udah saya intip bagian pertama. Terus. Iya, Mat. Iya, Mat. Oke. Dua Februari kapan ya? Tahu itu udah tahu. Pokoknya dua aja di belakang. Saya lihat tadi, oh dua di belakang. Oh ada dua di belakang. Mau kemana, Kak? Mau kemana, Kak? Hah? Apa itu? Pin. Pin M-banking. Ada dua? Belakangnya dua. Ulang tahunnya apa? Tidak ada. Wah, bukan ulang tahun. Oh, ternyata dua. Simple. Kok bisa betul? Kenapa Govin gampang sekali? Karena orang akan tidak terpikirkan kayak gampang. Aku gara-gara suntik SMA itu. Di pantat, apa kok disuntik di pantat? Panas juga. Itu yang pertama kali. Sekali ngilu sekali pantat. Itu suntik apa kok panas? Hah? Gak tahu, panas. Demam. Oh. Suntik di sini. Di sini. Iya, saya juga pernah disuntik di pantat. Ngilu itu. Saya tidak pernah rasa yang kayak habis suntik, daerah suntik itu panas. Tidak pernah sih. Ya biasa aja. Malu, mana pantatku hitam kan. Ditarik-tarik sama dokternya. Udah mau masuk, aku tahu itu. Kan kita melihat kan ini dok ya jangan lihat, nggak bisa, kepala tuh pasti ke situ. Justru karena nggak lihat itu terasa tiba-tiba ngilu dur, kayak ketulang kan, kayak ada yang nusuk ketulang. Iya kan, di pantat itu tuh. Saya di sini saya takut sampai kena tulang karena kan jarak dekat sekali, jarum itu panjang loh. Tapi kan dokter paham lah begitu, kok kan belajar begitu masa. Iya, ini kita aja sikis kita aja mikir. Saya terakhir ujian praktek suntik, karena itu saya tidak bisa bolos karena ujian. Sebelumnya kan saya bolos, saya habis suntik teman, tak, hamil, saya cabut. Karena? Jadi ada satu orang di kelas yang disuntik dua kali karena saya sampai biru, Jadi tapi saya, ada cairannya di dalam. Ada dong. Tidak sabar untuk praktek suntik itu kalian suntik teman sekelas? Iya, dua-dua nanti saya suntik. Misalnya Bang Abdul nanti suntik saya. Praktekan. Air apa yang dimasukkan? Kan tidak boleh sembarang dong. Iya ada di situlah. Tidak apa? Tahu apa. Tidak masa boleh tidak tahu praktek dong? Apa ini? Itu tidak kok sampai ada ruang angin meninggal kan? Iya, makanya kan ada ujian praktek. Ya, ada main dengan suntiknya sendiri dulu, oke begini, nanti diketuk biar tidak ada angin, baru kasih masuk di pembuluh darah di mana? Begitu. Saya baru tahu. Tidak langsung meninggal juga, maksudnya itu dia memar. Karena kemasukan angin kan. Katanya bukan kalau suntik pakai angin di sini meninggal. Ya kalau di sini, Nadi, Anda bodoh sekali. Oh jadi kita suntik itu tidah boleh ada angin. Makanya dokter selalu tes keluar itu. Nah sampai muncat, biar itu sudah full, sudah press itu. Tidak ada ruang untuk angin. Nah itu jadi setiap disuntik saya sabar, saya kekau ya. Saya harus praktek duluan baru saya berani. Oh ya. Sabar, saya kencing dulu. Saya punya tidak balik. Saya tidak balik dong. Akhirnya ada satu anak yang disuntik dua kali. Jadinya biru, keluar biru. Itu tapi pas ujian tidak bisa bolos dong. Kau akhirnya nyuntik? Ya iya kalau mau tidak mau suntik gusi. Suntik gusi di mana? Di gusi ini? Gusi belakang. Suntik gusi itu lebih buka mulut begini. Buka mulut, kita kasih masuk jarum, geser ke kiri, lurus ke atas. Jadi nanti kena dia punya apa namanya? Ada bulatan di sini kan di tulang untuk saraf. Oh, itu. Ada bulatan-bulatan itu. Tulang. Iya, tulang punya bulatan itu untuk rahang, dia punya rahang itu. Iya, di sini bukan otot ini. Rahang. Jadi gitu. Otot rahang. Jadi dia itu tiga kali. Otot rahang sini. Rahang. Kita di sini ini rahang. Kita geser. Itu kan kalau kita goyang rahang. Rahang. Bukan ini mandibula junction ini. Iya kan itu bahasa. Itu kan bahasa kedokterannya Indonesia-nya rahang. Mandibula junction. Iya. Mall. Junction itu kan penghubung.
Masa di sini ada mall, depannya lampu merah maut dong. Cibubur Junction. Iya. Kau suntik Cibubur. Mall. Suntik mall. Begitu, jadi harus lurus, belok kiri, lurus lagi. Oh ini jalan ya? Itu di belakang itu. Lampu merah sebelah mata. Nanti dia pun jarum suntik begini. Iya. Kita yang geser tuh, set. Jadi ke atas begitu baru semprot cairannya, anestesinya kan. Kau baru suntik ke teman itu? Saya duluan, saya minta teman duluan dengan ya paling tidak ada peluang 0,01% untuk saya kabur dari kelas ini, yang penting nilai sudah. Ujian juga ini? Ini ujian. Terus? Saya bilang saya duluan ya. Iya. Supaya. Tapi dia sudah bilang, aku kabur ya? Oh anak-anak satu kelas itu sudah tahu saya takut jarum. Saya suntik, tak. Oke. Okay. Ada kebas, wih kebas, oke. Okay. Betul, yang kau kasih masuk bisa, di situ. Betul, saya jago. Kalau skill-skill tangan saya jago. Pas giliran di saya keringat dingin, tensi darah naik 160. Dosen gara-gara panik nih. Panik, dosen bilang tahan dulu. Tidak boleh kan? Tahan tuh kenapa? Tidak boleh. Oh, tensi terlalu tinggi darah, tidak boleh. Kayak gitu kan kalau suntik anestesi, mau cabut tensi kan, terlalu itu dulu, tahu di tensi dulu. Tensi 160 begitu-begitu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Harus normal. Jadi harus tenangkan dulu. Kalau terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi tidak boleh. Iya. Harus pas. Kalau paling dia naik paling mungkin 130 berapa. Kalau pegang tangan boleh, pegang kaki boleh, tapi 160 tidak boleh. Ini dari suntik kan? Pegang tangan boleh, cium-cium boleh, tapi 160 tidak boleh. Bercanda. Ini kalau piknik itu happy ya. Happy selalu. Eh tapi aku biar enggak lupa. Tapi kau pernah di rumah sakit kerja begitu tidak pernah ya? Pernah. Sabar belum habis tadi 160. 160. Dosen bilang tenangkan dulu. Pokoknya terus. Tenangkan terakhir itu kasih masuk di tangan. Tenang, iya begitu. Bukan ini. Oh, suntik lagi di tangan. Iya, untuk turunkan tensi. Jadi kok disuntik dua kali disuntik. Gara-gara itu dari takut akhirnya jadi dua kali. Tapi ketika suntik yang apa namanya kasih turun. Masalah itu, Mat. Iya. Tidak. Yang ini. Suntik ini kan panik sekali. Pas mereka mau suntik untuk turunkan ini. Iya, panik. Panik sekali. Bukan malah yang ini panik. Iya karena kan ini harus ini dulu siapa darat ini. Oh iya. Suntik dulu, akhirnya karena itu masuk jadi slow. Santai. Itu bius. Tenang lah. Disuntik. Gimana perasaan itu? Oh itu obat penenang. Bukan obat penenang juga, kayak cuma dia kasih turun adrenalin lah. Kasih turun. Oh, kasih bagus turun sih ini. Buat nurun-nurun. Jadi cuma, jadi lebih santai. Takutnya masih ada, cuma lebih santai, lebih. Eh sudahlah. Jangan dong suntik sabu tuh. Suntik sabu okay, atau suntik apa gitu? Ya, obat penenang. Heroin mungkin disuntik. Obat penenang. Lihat galeri. Tidak saya carikan kok disuntik itu. ada videonya. 2017 19 itu. Tidak ada. Nah, terus habis itu kok tenang, akhirnya kok buka mulut. Buka mulut, teman suntik salah. Aduh. Saya macam membunuh dia. Maksudnya, kau tahu itu salah bagaimana? Kau rasa beda? Tidak kira. Bukan beda, tidak kiram. Tidak kiram, dong. Sabar. Keberhasilan kau bikin ini di orang kebal. Pas dia masukin, tembus. Serima, tembus. September itu sampai sekarang tidak lulus. Sampai sekarang tidak lulus. Sabar, kalau suntiknya benar. Kebas. Kita pun gigi tidak terasa. Iya, karena suntik anestesi kan. Suntik nah, kram ini. Iya. Nah, dia suntik salah. Yang anis, yang berasa kebas di bagian mana? Tidak ada, berasa cuma sedikit. Tapi kalau dipegang begini masih rasa ini. Kenapa kok tidak omong kosong saja? Bilang, sudah kebas kok. Begitu tidak bisa. Saja. Tidak bisa juga. Karena habis itu kan dicabut giginya. Bukan. Oh, tidak bisa. Tak. Tidak bisa. Karena dites pakai ini, dites pakai sonde. Sonde itu yang itu gigi. Tidak, itu. Tidak. Bukan. Kupang itu sonde, bukan bahasa. Bukan. Sonde baik. Intinya itu. Bukan apa? Tahu dokter gigi yang itu untuk dia cek di dalam itu. Ya. Mati. Sini, iya. Sonde itu untuk sini kok. Bukan. Sonde itu kayak jepit-jepit tapi dia begini toh. Gagak. Dia lebih ke gagak. Iya. Entah apa. Sonde itu nih, yang dia punya bentuk pinjepit-jepit tapi dia dua begini. Pinset. Pinset.
Bukan sonde. Bukan sonde, jauh sekali. Ini kan martil kecil. Iya, iya. Untuk tusuk biasanya pakai belakang. Oh, yang untuk lutut. Tak, baru lutut dia gini. Iya, intinya sudah ini pukul-pukul. Ini maksudnya pukul-pukul gigi. Bilang dari tadi pukul-pukul. Iya, tapi ngerti. Pukul-pukul, iya ya. Yang biasa ketat. Akhirnya, itu ekspresi kita kelihatan karena kan kena saraf, jadi kayak kaget pasti. Jadi berarti, oh belum kebas ini. Jadi maksudnya dia pukul, abis itu seakan Gibran bisa tuh. Tok 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 tok, semua boleh menjadi wakil presiden. Ada Anwar Usman di kubu mulut. Kecuali pemimpin daerah, mantan pemimpin daerah boleh. Jadi pamanku datang. Pamanku sudah datang. Pamanku dari MMZ. Itu jadi dia ketok. Oh masih berasa. Dosen kan ente. Maksudnya kenapa kan bisa? Kenapa kok tidak tipu? Tidak bisa itu biar tidak kelihatan. Ini aja tuh kayak. Kok jadi yang mukul? Kok gini-gini. Sudah kebas. Sekali lagi. Sekali lagi. Tidak kelihatan. Dosen lebih tahu lah. Belum nih. Jadi berarti ulang lagi dong suntik. Ulang masih misal. Kau 3 kali total. Gara-gara penakut jadi 3 kali. Sabar. Misal yang pertama dia suntik di sini gagal. Kedua tetap di sini atau pindah sini? Pindah sini. Oh. Jadi suntik untuk anestesi itu tergantung gigi mana yang mau dicabut. Jadi tergantung kasus yang ada di skenario ini. Okay. Dan datang itu dengan kasus. Si A datang ke dokter gigi dengan keluhan apa-apa. Pecahkan dulu keluhannya, baru tindakannya. Okay. Oh, tindakannya berarti harus cabut gigi belakang. Ah, gigi belakang berarti kan 3 gigi ini tuh satu cabang. Berarti di belakang sini. Tapi kalau dia depan-depan ini berarti infiltrar namanya. Itu satu infiltrar juga. Dia karena kombinasi imam pintar banget. Jadi dia suntik di celah gini. Sini. Iya, misalnya bahasa dia apa gitu. Saya tahu sekali. Ya di atas sekali. Ini kadang-kadang di double dengan di belakang biar kebasan. Di atas sih gus yang di atas sini dia suntik. Di belakang tuh. Oh, dari belakang sini. Saya juga lupa sedikit-sedikit. Bagian tepatnya mana begitu, jadi gara-gara penakut jadi 3 kali. Yang ketiga akhirnya baru kebas. Itu juga sudah yang pertama, yang kedua itu sudah kebas. Yang pertama kan dihitungnya turunkan tekanan saja, yang ini pas ini dites kebas, tapi dites lagi ketika kena gigi masih iya kan, dia salah suntik tadi itu. Tapi yang kebas pas dites nggak itu lagi. Iya, cuma kebas sedikit, tapi yang masih kita pegang masih. Pas dia suntik kedua kali, langsung kebas betul. Iya, itu satu ini dan lama. Satu ini. Karena dua cerita. Lama. Dia berharap panik. Lama. Daripada setengah-setengah, masuk semua. Berarti Mamat habis itu ompong. Dia cabut semua. Udah rasa. Saya itu. Terlanjut. Teman-teman lain kebasnya sudah hilang. Saya kebasnya belum hilang. Sampai sekarang. Ini tidak rasa. Tapi kenapa harus suntik? Maksudnya kan anestesi. bisa ini supaya apa deh, biusnya ini topak yang kaputangan itu. Itu menculikan. Itu ini dong. Itu sama menculikan. Iya. Sama menghantam. Itu tidak kemana-mana kan. Cok. Masa begitu? Itu namanya bukan cabut gigi, curi gigi. Atau bisa gini kan, dia mau cabut gigi, kasih. Oh bisa, itu bisa, hipnoterapi. Bisa. Ah, itu juga tidak bisa tipu-tipu tuh. Ini? Iya. Oh, bisa juga? Hipnoterapi tuh. Tapi paling tidak kan tidak pakai jarum. Itu kalau yang panik berlebih tuh. Biasa kan dipakai hipnoterapi, ada ilmu hipnoterapinya tuh. What? Ada pelajaran khusus. Beda gitu liatnya. Tapi pusing juga. Tetap pusing, dia beda liatnya. Panik, tetap panik liat ini. Atau tidak, kayak hipnoterapi. Dia melantuk ya. Dia tidur. Bos, ini bukan film komedi atau acara komedi ya. Masa dia melantuk. Dia tidur. Masa dia kasih sukses buat diri sendiri. Ya Allah Tuhan. Bang Ari. Pas saya tuh kuat. Yang mana sakit? Anda Wanda. Bilang tadi Wanda. Takut disuntik. Saya takut disuntik. Tapi jarang sakit. Disuntik berarti pertama kali yang itu tadi tuh. Saya serotonin itu. Tidak. Maksudnya kalau saya tuh sebenarnya takut disuntik, tapi tidak saya takut Mamat. Masa? Maksudnya, so,
disuntik itu saya takut, tapi saya oke, okay, ayo. Yang saya takut itu sebenarnya itu impus. Ayo, oke, okay, ayo, ayo. Apa? Impus. Yang saya, nah, yang sama saja, jarum-jarum juga. Bukan, saya rasa impus itu lebih besar sakit. Dan tidak dicabut-cabut, lama gitu. Impus itu biasanya di sini, Pak. Iya. Iya. Kenapa? Iya, protes kenapa? Enggak, dia menunjuk. Ada juga yang di sini, di impus. Di kaki ada? Iya, di kaki itu kalau udah parah banget biasanya tuh. Bukan parah banget, dia punya ini. Tidak udah, dapat, udah terlalu halus. Kakekku di sini soalnya waktu itu. Makanya paling enak itu kalau yang kurus. Cari kelihatan kan dari mata udah kelihatan. Ada yang di lidah. Bos. Bos, seumur hidup saya ya. Infus di lidah itu bagaimana itu? Dia di gimana sehat? Lidah, lidah bergerak terus loh. Kalau orang infus dari lidah, saya yakin dia makan lewat hidung. Sumpah. Dia tidak bisa makan lewat sini loh. Ya iyalah, orang sudah infus itu tidak usah makan. Pembuluh darah ada di sini emang. Gizi-gizi kan dapat dari cairan. Iya, tapi infus di lidah tidak ada ya. Karena dia nyarinya pembuluh darah, Bang. Bukan pembuluh rasa. Ini kan lidah kan otot, tidak ada pembuluh darah. Ya terserah yang sakit inilah dia minta diinfus dimana. Itu menurut dari tadi ya. Hal dingin loh. Infus di kumis. Ini bisa tidak. Bisa tidak sih. Saya kalau sakit itu, saya tidak pernah, kalian sudah pernah ini, rawat inap? Nah pernah. Itu nggak pernah. Rawat inap. Kalian dua belum pernah? Belum pernah. Saya belum pernah. Belum. Kalau gitu, saya tidak pernah, tapi kalau UGD pernah. UGD pernah. Saya UGD misalkan pernah. Misalkan satu malam di UGD pernah. Jadi saya tuh yang di Jakarta kemarin, dua UGD terakhirnya saya itu adalah gara-gara kopi. Kebanyakan saya tidak pernah minum kopi lagi. Tidak banyak, pras, cuman kayak gelas aku begini, cuman satu ini. Cuman satu gelas aku biasa yang... Tapi kopi Forestry diminum dong. Minum, Forestry enak sekali. Forestry sahabat saya. Sudah ada. 1,3 deh. Hah? Sudah ada dia, 1,3. Forestry. Kalau Forestry tidak capres. Itu Anda ini berlakukan ke sebuah brand. Orang bisa-bisa tidak masuk di sini karena tahu harga kita. 1,3M yang ditikung nih. Masalah Forestry dia penama pohon kan. Pohon uang. Siapa tahu beringin dia pohon. Saya ceritain masuk UGD. Oke, lanjut. Lanjut, overuse ya, overuse. Jadi pertama itu gara-gara saya minum kopi. Minum kopi itu saya langsung tiba-tiba yang kayak rasa serangan jantung. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Terus keringat dingin, terus susah napas. Saya panik dong, kayak ini serangan jantung apa-apa. Kesana ternyata memang ada gangguan lambung. Mau diinfus, mau disuntik. Kalau makan ada yang suntik untuk supaya meredakan mahnya itu, GERD. Oh. Saya tidak mau disuntik. Di perut sini suntik. Mana Anda sudah di posisi itu, masih tidak mau disuntik? Tidak mau disuntik. Suntik di mana? Di perut apa di tangan? Disuntik di tangan. Oh, iya. Akhirnya apa? Saya oksigen aja. Sudah tenang, sudah boleh pulang. Habis itu, Nona itu dia sudah marah-marah saya. Kenapa minum kopi? Kenapa minum kopi? Kok sudah tahu minum kopi bikin kau masuk UGD, kok minum kopi lagi? Habis itu kita pergi survei lokasi. Anak-anak minum kopi. Sak, kayak sudah habis makan tuh. Saya sudah habis makan. Kayaknya minum kopi aman deh. Saya minum kopi lagi. Tak. Saya lagi menjelaskan begini. Tiba-tiba kena lagi. Melawan. Langsung goyang. Iya. Saya langsung pergi. Saya telepon Nona. Nona di mana? Nona lagi makan tuh sama Bang Dipa dan Kak Sesa. Saya ke situ ya. Saya ke situ. Saya tarik-tarik napas. Tapi kayaknya saya sakit loh. Saya kasih tadi. Nah, saya sakit. Saya tidak bisa ya. Udah bawa ke apa UGD, bawa UGD lagi, kasih apa napas apa segala macam, belum suntik oksigen. Belum suntik nih, belum, saya tidak pernah disuntik selama saya masuk UGD itu. Saya dikasih oksigen lagi, terus itu dokter kan langganan tuh, saya tiap kali UGD itu sudah berapa kali di dia terus gara-gara kopi terus. Tidak pakai stempel kopi, mama cuci motor, kopi itu cuci motor. Jadi 5 kali gratis, dia sudah tahu pas saya datang begitu. Nona, dokter tanya, ada Nona ini, kenapa Mas Ari, kenapa bisa ini apa, sesak? Wih, ada Nona kan? Terus saya bilang, kayaknya saya kelelahan dokter, saya sudah 2 malam tidak tidurin, saya kejar apa namanya? Setoran, saya lagi kejar ini, lagi banyak deadline. Oh, lagi banyak deadline. Iya, lagi deadline mau syuting. Ntar, Bang Pras bilang lagi syuting kejar setoran. Jadi saya, dia tanya begitu apa? Kenapa Mas Ari? Ya saya lagi banyak deadline ini, 2 hari saya kurang tidur kayaknya. Oh ya udah istirahat aja dulu. Nona,
Dia, oh ya, nona rasa, oh ya betul juga sih, dia kayaknya 2 hari ini kurang istirahat. Hmm. Habis itu nona pergi bayar. Pergi bayar. Baru dokter dia tanya, oh tapi ini tidurnya bagus. Saya tanya sejauh bahasa, dokter, kopi. Dokter, jangan minum kopi. Berarti Indah tidak tahu Anda minum kopi. Akhirnya tahu. Tidak tahu juga. Tapi tidak apa-apa. Tapi sudah lewat. Dia pikir dulu, skip dulu. Sudah lewat. Skip dulu gitu. Saya yang kemarin parah yang Anda lihat foto itu, iya. Oksigen hampir. Oh yang kau di fak-fak. Aku gantiin lewat. Ini. Sport 77. Ush, hampir lumayan, lewat. 14 juta. Hampir lewat saya. Banyak gajinya di itu banyak banget. Di Sport 77. Hampir lewat itu. Hampir sekali lewat. Duduk, ini, hampir lewat rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kali duduk dia 20 Anda 2 juta. Kali sih 14 bagaimana sih sekali 20. Maksudnya bagaimana hampir lewat rumah sakit. Kau tidak tahu rumah sakit di mana. Itu orangnya. Maksudnya hampir ini. Hampir lewat. Iya. Kok masa kau merasa begitu? Sumpah. Tapi darah sudah tidak dapat. Darah saya ini sudah pakai 3 tensi tidak ketemu denyut. Hitam tidak. Begini masa sakit sampai sebegitunya. Nah, saya pempers, Bang. Di situ saya pempers, dicebokin. Sama siapa? Suster. Sama ibuku lah. Sama ibuku. Kok agak mirip-mirip dengan Lukas NMB ya? Dia kenapa hari ini jokes politik terus? Dia punya jokes politik tidak ada yang lewat. Tidak ada. Lempar mic. Iya. Saya tidak mau jawab. Dia punya jokes hari ini politik sih dari awal. Minta mau black camping. Diam. Dia sampai. Bisa. Diam. Begini. Dia sampai pakai paper saya dan dicobokin. Tapi itu banyak ini sekali. Saya punya merah di celana tadi. Mama enggak bisa kiri. Merah celana. Kok pakai popok? Popok ini. Popok apa dewasa? Campur sih toh. Karena itu keluarnya pun tidak rasa. Hitam pakai paper. Ini sakit apa ini nih? Jadi malam ya. Jadi bayangkan bapak pakai paper. Hitam semua. Pakai paper putih. Baru bapak begini. Ibu. Jadi tidak ada empatinya dengan saya. Baru, sumpah. Baru mama berak. Kasih keluar pember. Cicik bedak. Debung. Ibunya pasti cekokin juga sama kaki itu. Dia punya popok mereknya Mamat Poko. Mami dong. Mami dong. Mamat Poko. Mami dong. Aduh. Mamat Poko. Jadi itu kok sakit apa sih sebenarnya? Saya tidak tahu sakit apa itu tiba-tiba. Muncul tiba-tiba di sekitar jam 11. 11 malam? Malam. Jadi itu kan saya bapak meninggal. Hari ke-4. Hari ke-6. Besoknya itu mau 7 harian. Jadi sibuk itu 1 harian. Sibuk pergi ambil ayam, ambil apa-apa kan. Karena besok mau tahlilan 7 hari kan. Dari situ 2 malam, saya duduk. Terus maksudnya pikiran juga kan kacau. Maksudnya kayak, ini saya berangkat balik ke Jakarta. Kapan kita juga pekerjaan. Baru kehilangan orang tua. Iya, pekerjaan. Yeah. Saya pikir mama juga. Jadi, wih itu banyak sekali memang. Jadi kayak duduk itu pun kosong-kosong tuh. Maksudnya kayak, bukan raw ya, jangan keluar dari mulut kosong-kosong. Tidak. Raw, ya. Pikiran toh. Iya. Pikiran kosong. Iya, pokoknya dari hari pertama, hari kedua itu suruh. Pikiran kalut lah. Nah, terus? Hari itu saya ambil air. Apa kok pikir, kok pikiran kuat? Nah, kalut. Kalut. Masa dia diem, bapaknya habis meninggal. Oh. Kulot ini. Kenapa dia harus pikir dia punya sendiri? Dia mikir, dia rawat sendiri. Kalau kita pikir jorok kan pikir yang lain kan? Kenapa dia pikir klot, sendiri? Kulot. Dia pikir-pikir. Pikiran kalut. Nah, terus? Sudah akhirnya, saya habis ambil barang-barang, pokoknya malam itu ada disuruh ambil, kayak ayam dan itu-itu, di satu tempat. Saya pas balik, ambil ayam, saya taruh, saya duduk begini, langsung deh, ih kayak pengen muntah. Oke. Okay. Kayak pengen muntah. Saya punya teman-teman satu geng itu duduk ada di situ. Lagi anak disuruh bikin kopi, mereka lagi duduk-duduk ini. Saya kayak mau muntah. Nah,
Tante saya dengar saya bilang mau muntah, dia langsung ke dalam, dia ambil obat. Lah ini minum ini dulu, ini anti muntah, biar tidak muntah kan, obat lambung lah begitulah intinya. Kau minum sama topi miring? Mayan lah. Ambil dari kawan-kawan di depan itu. Topi luring. Ah! Habis itu dia muntah, dia udah mabuk. Mana ini minum? Kota mantul. Akhirnya, tapi kok tidak muntah-muntah? Pas itu baru di sini tenggorokan, saya langsung keluar obat itu lompat ulang. What? Saya muntah depan siapa teman-teman? Saya pikir satu kali lega nih. Wah lega, bisa muntah. Belum banyak keluarnya. Udah banyak tapi sekalian gitu kayak, wah lega, akhirnya lega. Kok kalau mau muntah begitu kok? Kocok cepat. Kocok apa? Kocok. Begini. Kocok kasih cepat, kocok kocok apa? Malam ini langsung di sini tuh ini ya. Oh, saya tidak pernah begitu. Saya tidak pernah. Saya itu natural aja gitu. Saya tak pernah kalau tidak. Kalau aku kadang kocok. Maksudnya ya karena sudah tidak tahan iya, lagi tapi dia tidak mau keluar tahu. Sudah tahan. Saya takut yang gitu. Itu sudah pilihan paling betul minum obat anti muntah jadi supaya kalau memang rasanya saja jangan sampai keluar karena kan makanan. Nah, buat orang GERD memuntahkan itu jadi lega. Iya. Saya ini kan tidak ada riwayat GERD, tidak ada riwayat asam lambung juga. Jadi hal itu kayak apa, aduh apa nih? Tapi saya pikir itu memang karena kecapean sama pikiran. Terus muntah, saya pikir aman, saya bersihkan, saya sempat ambil air, bersihkan, lain-lain. Saya masuk ke kamar mandi, ambil air kedua. Muntah lagi. Rrrt! Keluar lagi. Banyak? Saya bilang, banyak. Fulling saya masuk keluar. Saya bilang, tidak bisa nih. Saya ambil jaket, saya masuk ke kamar, saya tidur di kamar. Di kamar, dia dari atas, saya brot. Rrrt! Ke atas gitu, jadi saya tidur gini. Lagi tidur itu? Iya. Aneh, itu aneh ya. Kok aneh? Berarti sakit banget, parah kok tuh. Parah? Maksud lagi tidur, pernah tidak lagi tidur? Tidak pernah. Iya, tidak pernah. Siapa tuh gak sendiri? Sampai sini, saya masih sini. Samping? Iya, maksudnya. Saya lemah sekali. Saya lemah sekali. Masuk ke hidup gitu. Maksudnya itu kok tidur di tempat tidur? Apa? Kok tidur di tempat tidur ini nih? Iya, tempat tidur gitu. Jadi kan saya takut, saya kan tidurnya tuh tengkurap, saya takut perut ketekan kan, jadi saya tidur lurus. Kok tidur kok baru sampai? Takut, takutnya di bawah tempat tidur ada sanyo air mancur. Saya tidur lurus begini. Apa harus sanyo? Harus ada ini pancingan ya kan? Pancingan kalian. Ternyata ada otomatis rusak. Otomatis rusak di sini. Akhirnya kok dibawa di rumah sakit? Belum. Belum, saya pikir masih kuat ini. Ini tinggal makan saja. Dia sementara dia muka sendiri. Terus saya pikir, kayaknya ini sama iya, sih kuat. Saya tidak habis pikir. Bukan, semua. Orang sakit sampai 12 hari juga menolak ke rumah sakit. Iya, karena tapi, takut disuntik. Tapi dia kan? Takut. Saya juga takut disuntik. Tapi dia tidak muka, dia pemuka sendiri. Tidak sampai. Kayaknya kalau aku muntah, sampai muntah di kasur nih, kayaknya bawa aja deh. Iya. Kira aku pikirin itu. Tidak mungkin. 12 hari, bos. Kayak begitu, Anda juga berpikir terus. Aku masih kuat. Saya takut disuntik, saya takut diinfus. Mama pasti lihat. Mama pasti lihat. Nah, gimana nih? Saya juga Aku masih kuat. Saya menolak. Bapak itu udah begini, dia terbaring tuh. Muntah semua kan? Terus temannya datang. Mama, kok kenapa? Aku masih kuat. Tolong apa yang di mata aja. Pedas ini. Sambel yang tadi. Tadi nasi goreng sambal aja pisah ini. Ada di mata. Akhir. Masih kuat. Itu berapa hari? Saya rasa masih belum. Ini baru malam. Masih malam itu. Saya merasa masih kuat. Sudah ditawarkan kayak rumah sakit sudah. Mama bilang, saya bilang tidak usah. Akhirnya saya putante bikin apa? Teh. Bikin teh. Paksa saya minum. Saya pikir tadi berdiri, rasa masih enak-enak saja, lebih parah ketika tidur. Okay. Perut makin acak-acak ketika tidur. Saya bilang tidak bisa, saya berdiri jalan-jalan. Saya put tante bawa, tante yang sama, dia bawa teh datang. Saya, panas-panas ini enak. Saya pas minum, muntah lagi. Dua jalur, atas bawah pak.
Oh, muntaberi. Susah yang mana mau dulu yang dibersihkan itu? Saya sudah tidak tahu. Baru yang dari bawah juga dia kayak muga. Dia belok. Dia cari. Orang ada yang nonton ini sambil makan loh. Ada yang nonton ini sambil makan. Tapi semuanya ya. Oh iya, banyak. Banyak penom. Banyak yang nonton sambil makan. Banyak nonton sambil makan. Betul. Sorry. Tapi dia cari itu ya. Bisa begitu ya. Akhirnya saya ke kamar mandi lah. Saya langsung lari ke kamar mandi. Saya buka. Saya lemas di kamar mandi. Kesana begitu. Itu di situ saya rasa tidak kuat itu. Tidak kuat dan sudah tidak ada yang bisa keluar. Bayangkan. Saya punya perut ini masih kelilit. Kosong. Tidak ada yang bisa keluar. Kayak, tapi perut itu kayak orang angin aja. Remas ini. Kayak, iya. Di bawah pun sudah tidak ada yang bisa keluar. Tapi dia paksa keluar. Kenapa, Pras? Dia masih ada yang... apa tadi angin aja ya? Dikekot-ekotin terus sama dia. Ya maksudnya kan dia bilang, saya kayak masih muntah tapi tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Jadi kan dia... Pasti dia kayak... Iya, begitu kan? Iya. Tidak buka. Iya. Itu keluar ya? Itu lebih keluar ya? Itu lebih bikin asap bulat ya? Di bawah ke rumah sakit teman dia. Lihat nih, sudah bisa keluar asap. Kenapa di jalan ngawas-awasin orang? Rumah sakit. Aduh, sudah kemana-mana ini. Sudah. Kok di rumah sakit? Akhirnya keluar dari kamar mandi, saya langsung begini di lantai. Tidak bisa. Baru diangkut rumah sakit. Sampai rumah sakit, dokter langsung tensi kan? Tensi? Rendah. Tidak ada, Bang. Hah? Tidak dapat. Oh, tidak ada denyut darah? Iya, otomatis di bawah 60. Tekanan darah? Iya, otomatis di bawah 60. Oh, kalau tidak ada itu berarti rendah sekali. Parah. Kau vampir ke apa? Saya juga tidak tahu. Nah. Saya juga tidak tahu. Ada kemungkinan. Masa ada kemungkinan dia vampir tuh. Saya juga tidak tahu. Kayak misalnya darah rendah, saya juga tidak tahu masih masuk aja. Iya. Saya tidak seluas saja. Harusnya tadi cuma ngomong, ah! Tapi dia jawab, ah saya tidak tahu. Dia aja masih belum sampai nih. Perasa gue anjing. Rumah sakit, akhirnya ganti tensi. Dari tensi digital ke tensi yang pacu sendiri. Yang begini-begini. Mungkin digitalnya rusak, dokter berpikir begitu. Nah, dokter ini saya punya mama, punya teman baik. Teman karib dari sekolah, punya anak. Jadi kenal sekali nih, kenal baik sekali dong. Bagaimana kok punya mama? Punya teman karib dari sekolah. Terus punya anak. Punya anak. Jadi dia ini juga biasa di rumah datang sama mamanya. Yeah. Jadi kenal sekali. Diperiksa kosong juga. Tidak ada. Yang biasa kan kalau darah itu kita ini naik, nanti turun, darah pertama itu yang atasnya misalnya 120/80. Nanti pas di angka 120 dia bunyi satu kali. Duk. Baru dia turun lagi. Tek tek. Ah itu yang batas bawahnya. Oke. Ini turun lurus. Tidak dapat ganti tensi lagi. Tidak dapat. Terus. Itu ini kok sabar kok dalam keadaan pingsan atau apa ini? Tidak, tapi saya rasa di dalam-dalam ini semua sudah dingin. Oh, kau masih sadar. Sadar tapi dalam ini sudah dingin. Saya sudah maksudnya sudah kelihatannya bayang-bayang orang iya, aja. Iya, sudah bayang-bayang. Berarti rosu sampai sini nih. Oh, sudah sedikit lagi tuh. Sudah ditarik sampai sini. Sudah dingin badan. Harusnya itu udah tensi di mulut. Karena tinggal cabut kok. Iya. Astaga. Oh, ada. ini sumati rasa nih. Iya, saya sudah rasa ikat kepalanya tuh. Saya sudah rasa sut di kepala. Menyut kepala. Ini ada nih tengkorak. Ujung keluar, tinggal keluar dong bangsat. Manusia bangsat tinggal keluar itu. Dibikin kayak gini kan? Iya. Dibikin dekat gini. Ditarik kamu di sini. Jadi sudah dingin toh. Itu bukan ini diserap masuk dong rohnya. Sudah akhirnya dokter panik, menangis duluan karena kan kenal baik ini. Chef Mama ikut menangis. Menangis. Akhirnya dokter suruh panggil pakai oksigen yang besar, yang tabung besar. Pasang semua. Kok grafiti habis itu? Dipacu terus. Ya.
Jadi warna apa? Warna apa kira-kira kalau saya graffiti di rumah sakit? Warna apa? Putih. Gambar apa? Gambar abstrak apa? Tengkorak tuh. Oh, okay. Tengkorak putih. Kenapa pakai itu? Mas kalau juga langsung graffiti. Langsung dikasih cat. Bikin tribal. Bikin tribal. Saya sudah kayak Green Day. Apa? Nah terus. Sudah sampai dipacu. Yang satu begini nih. Iya. Pacu yang satu ini. Pacu yang begini. Satu. Pacu yang begini. Iya. Bukan, ya, bukan. Ah, pacu, maksudnya pacu tensi. Iya, iya. Dia pacu tensi. Pacu tensi itu bagaimana? Iya, maksudnya dia pacu. Taruh di sini juga. Iya, dia terus cari, maksudnya cari terus. Tapi memang tidak dapat. Sampai terakhir itu dapat 70/50. Itu rendah. Sangat. Batas normal 120, bos. 100 itu sudah dianggap rendah sekali. Bayangkan 70. Masih bisa hidup. Nah, di situ waktu itu. Itu kan rendah banget, Mat. Parah. Makanya si Mama itu kaget itu sampai menangis. Maksudnya kayak, kok tidak dapat darah, oksigen, saturasi udah di bawah sekali. Tekanan rendah itu artinya jantung pacu darah. Sudah lemah. Lemah. Iya. Oke. Okay. Sudah lemah. Terus saturasi sudah turun, oksigen turun. Saturasi oksigen. Di si, waktu itu masih ada prosedur COVID. Saya punya dokter yang jaga ini karena memang kenal baik, dia takut kalau pakai prosedur COVID, dinyatakan COVID, saya ke isolasi. Siapa yang mau jaga saya? Ke Wisma Atlet. Pas gua dikasih ventilator. Makanya dia langsung coret tuh. Dia kan difak-fak. Di mana? Ngapain dia dikirim dulu? Di sana diklat. Mati dia. Diklat. Mati. Wih, mati di pesawat. Saya harus keterbangan dulu ke Jakarta. Wisma Atlet tuh. Tidak semua kota Wisma Atlet. Ini Wisma Atlet cuma di Jakarta, ini difak-fak. Masa fak-fak tidak ada atlet? Atletnya ada. Atletnya ada tapi Wismanya. Wisma kan ini konteksnya Wisma. Bodoh. Iya. Gimana itu pelari toh yuk, kini kayaknya itu mama di rumah pelari. Di rumah pelari mana tau. Banyak, Wismanya atlet, bukan Wisma atlet, Wismanya atlet. Terus, nah sudah. Akhirnya itu, pas tidur itu saya rasa dingin sampai tulang-tulang, sampai di badan-badan. Pokoknya pempers, keluar saya tidak sadar. Masih muntah ini? Keluar dari bawah, muntah sudah tidak, karena tidak tahu mungkin langsung suntik obat atau apa. Suntik pun saya tidak rasa. Suntik-suntik, info-info saya sudah tidak rasa. Saya sudah tidak rasa. Saya merasa... Pas mau disuntik, ah suntik, ya ini baru berak. Berak. Terus. Sudah akhirnya ditolong lah intinya orang-orang di situ. Dicek lagi, naik 70, naik 80. Dicoba terus, beli pasang infus. Ini sudah ada infusnya nih? Iya sudah, tapi saya tidak sadar kalau dipasang infus. Intinya mereka berapa hari itu hari kau sembuh? 4 hari di rumah sakit. Nah, sebentar yang saya tanya, itu tuh sakit apa akhirnya? Inilah uniknya. Karena sama kayak Bang, kalau Bang bilang kan kemungkinan gejala tipes. Jadi ketika saya lah hari kedua, teman-teman kan pada tahu saya masuk rumah sakit. Ya kan mereka yang bawa kau ke situ. Tidak, mama dorong ini anak-anak sudah pulang karena awalnya saya pikir tidak apa-apa. Oh, dong su habis minum kopi. Sudah su pulang. Oke. Okay. Besok pokoknya mereka kaget ke rumah sakit, datang rumah sakit, dokter kasih asih, dokter datang, dokter bilang, jadi saya bilang dok ini kenapa, kok bisa tiba-tiba saya drop ini, dokter bilang, ah ini kemungkinan salah makan. Oh keracunan. Teman saya balik. Keracunan? Tidak tahu, karena hasil, tidak ada hasil apa-apa ini. Terus dok. Enggak, salah makan tuh harusnya dijelaskan. Makanya sabar ini, makanya salah. Makanya saya punya teman langsung bilang dokter, dok, kalau diagnosisnya cuma salah makan, saya pun nenek sudah tadi malam bilang begitu. Mamat salah makan, kita ke rumah sakit ini buat tahu hasilnya apa. Tipes kayak asam lambung. Masa salah makan? Tapi karena memang tidak ada alat untuk tes cairan. Kayak Bang kan cuma ini mungkin gejalanya tunggu 3 hari, begitu-begitu. Jadi apa yang mau dokter bilang juga? Tidak, maksudnya dokter tidak cek darah, cek lab yang darah HB segar, HB kaya. Over, HB over saja, artinya ada sesuatu, intinya infeksi mungkin di lambung atau di apa, itu ada kemungkinan ke situ, tapi pastinya harus cek cairan dong. Cek cairan, cek feses. Bisa feses, iya, untuk tipes kan, untuk cek ada tipes atau tidak, kan kemungkinan mengarah ke situ. Nah, saya pernah satu kali nih. Akhirnya terakhir saya cerita sakit. Ini saya baru ingat, saya pernah sakit juga. Sakit hati? Tidak. Pagi-pagi saya bangun. Saya bangun seperti biasa ini. Saya bangun seperti biasa. Saya ke kamar mandi. Di kosan ini nih.
Duren 3. Kamar mandi. Saya kasih turun celana. Buka baju dong. Tidak. Cuma kincing. Asli ini cuma kincing. Cuma kencing. Ini cuma kencing. Tapi tidak banyak-banyak tuh turunnya. Iya. Saya kasih turun celana. Pas saya kincing, tiba-tiba macam tak putar seluruh dunia itu. Baru gelap. Vertigo. Kayak vertigo gitu, tak putar. Yang saya ingat terakhir itu, saya kayak macam balik badan, habis itu saya hilang. Tup. Itu sekitar mungkin sekitar jam 6 begitulah. Sore. Pagi. Saya tidak tahu itu sudah jam berapa. Pokoknya masih agak pagi juga, sekitar jam 7 jam 8. Tiba-tiba saya terbangun. Di dalam WC nih. Kota sap kamar tuh, kamar itu. Iya. WC di sini. Sapu kaki separuh di sini, sapu dada itu di luar WC, di luar pintu begini. Oh, sempat merangkak berarti. Bukan merangkak. Pas mungkin iya, pas mau keluar gitu sudah mungkin tidak sampai melangkah, pak ini pecah, ini pecah, ini pecah, jadi saya jatuh tuh pecah, ini semua pecah di dalam apa bibir ini pecah. Coba lihat yang akhirnya ada, yang akhirnya gigi lubang itu bukan sepunya pecah di sini dia pecah di dalam bibir, pecah di dalam tuh, di sini juga dia bengkak pecah. Pecah di sini, pecah begini di open mic mana. pecah di sini. Sudah bisa bawa show itu. Materi ilmu hitam toh. Saya jatuh toh. Nah, terus itu saya pingsan mungkin ada sekitar setengah jam atau satu jam. Karena agak lama. Sampai sudah terang begitu. Saya pas bangun begini, tak. Kau tahu saya rasa apa coba? Saya belum kasih naik celana. Oh itu masih begitu? Masih telanjang. Jahat. Itu saya hanya. Pokoknya saya kasih turun celana, kincing sedikit itu langsung terbanting. Saya kayak mau menghadap pintu begitu, saya langsung jatuh itu. Batang duluan tuh. Pak. Ada yang duluan dulu. Ada pica di situ. Tidak. Berarti kurang lucu. Saya jatuh tak. Jadi yang saya pertama lakukan kayak, anjir, untung orang tidak dapat saya. Maksudnya untung saya sadar. Saya tuh pikiran kalau misalnya saya... Tapi pas mengangkat itu berdarah-darah. Berdarah, ini kan lantai berdarah. Jadi lantai yang berdarah atau abang yang berdarah? Kan maksudnya... Dia pun darah tuh. Nah, jatuh begitu baru lantai berdarah. Namanya kok pempers yang berak. Kan kok yang berak, kok kena di pempers. Jadi saya berdarah, kena di lantai. Ah, kena di lantai, bilang iyo, begitu. Di lantai bukan penuh darah. Bukan lantai berdarah. Lantai penuh darah. Ah, begitu. Lantai penuh darah. Abis itu, saya langsung kasih naik celana. Saya langsung, hal yang pertama saya lakukan, saya langsung kasih naik celana. Di situ saya kepikiran kayak, anjing ini manusia sial-sial apa kalau misalnya belum sempat kasih naik celana baru pingsan. Iya. Orang pas buka gitu lolo kemana-mana tuh. Apa di bawah penjaga kos? Cano. Naik baru ketemui. Iya. Bang Ari kasih naik celana dulu, sedih. Bangun dulu. Gini. Bukan di kepala bawah. Bangun dulu. Itu saya pertama kali yang saya rasakan pingsan itu pertama kali di situ. Nah itu apa? Saya. Vertigo. Terus akhirnya apa ke celana tuh, telepon saya bapak. Saya pingsan. Nggak kasih tau bapak. Saya punya bapak langsung berangkat dari Sulawesi, langsung datang ke Jakarta. Karena seumur-umur saya tidak pernah pingsan. Tidak pernah saya pingsan. Mau upacara, mau jalan apa di segala macam, saya tidak pernah pingsan. Baru pertama kali seumur hidup saya rasakan yang pingsan. Bawa ilmu kalah. Abah langsung berangkat. Kalah, keracunan itu paling. Tidak ada, datang. Saya punya bapak berangkat, saya pergi ke rumah sakit. Barok yang antar itu, Barok kos-kosan ini. Barok antar pergi ke rumah sakit situ. Asri. Periksa segala macam. Dokter hanya kasih obat saja. Dokter bilang ini. Apa? Saya bangunnya terlalu terburu-buru, tekanan darah. Iya, begitu. Jadi tidak duduk dulu. Karena saya rasa kincing tuh. Terus ada. Tapi ya itu juga vertigo masuknya. Abang ngeden itu. Iya, ngeden. Ah, itu ibuku sebelum lewat juga gitu, sebelum tiba-tiba pembuluh darahnya pecah. Dia bangun, ambil wudu, pipis, ambil wudu. Baru tiba-tiba pusing sampai ke kasur, pecah pembuluh darah. Gara-gara itu. Oh, darah belum stabil. Iya, kayaknya tidak tahu. Pokoknya sunahnya itu tidur, jangan langsung berdiri, tidur, mau bangun, duduk dulu. Tarik napas. Baru berdiri. Itu caranya Rasulullah SAW kalau bangun tidur. Iya. Mamat bangun langsung. Nah, jangan. Itu caranya Jet Li. Langsung isi data. Dia bangun. Ada orang enggak? Pasti ada. Tak, berak. Ah.
ngantuk aku. Eh sabar, jadinya itu sakit apa tadi tuh? Itu terlalu cepat. Tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. Dokter juga cek tekanan darah. Ibu, tekanan darah rendah. Darah rendah memang aslinya. Enggak tahu. Tidak, kayaknya itu bukan tekanan darah rendah deh, memang terlalu cepat bangun aja. Iya, pusing tapi enggak tahu kenapa. Iya, tapi kan ada penyebabnya, dia bangun darah tidak stabil. Entah dia tiba-tiba tinggi, entah dia drop kan, dan mungkin karena kurang cairan juga mungkin ada tidak. Kok saya gitu tuh, saya pipis langsung saya pingsan. Habis dari situ saya kalau bangun tuh bangun pelan-pelan, saya macam sadar dulu. Bangun sadar dulu, lihat bintang. Lihat tarik napas. Oke. Tidur lagi. Kalau bangun lihat bintang berarti dia kok tidur di hutan sini, itu? Di sini, tidur di sini. Kayak ini. Ibaratnya di sini. Ih, tapi gara-gara itu aku bisa masuk kamar ini orang sekarat semuanya. Ibu aku pun sakit. ICU. Wih, ada 7 orang mungkin di dalam itu semuanya sekarat, guys. Koma ya? Macam-macam bentukannya. Ih, merinding aku nih. Pakai oksigen? Ada yang pakai oksigen. Ada yang begini, sumpah. Tapi tangannya begini. Serius ini tangannya nih komedi. Allah. Gua masih komedi maksudnya. Tangannya komedi tidak mungkin. Dia orang gitu jadi gitu. Logika ya, logika. Enggak ada ya. Logika di dunia ini ya. Orang punya napas sudah satu begitu. Masa tangannya masih panjang begini. Gua cuma begini ya, tidak apa-apa. Tidak, maksudku tidak. Nah, ada tadi begitu. Tidak, dia tadi yang satu. Begini. Itu, lihat. Dia maksudnya tingginya kan. Tadi dia goyang sendiri. Tidak, saya juga saya perhatikan memang tadi agak komedi. Agak tapi komedi. Saya mengerti kalau konteksnya ini sedang sekarat. Kok yang tidak mungkin dia. Tidak. Saya sedang sekarat, kalian bilang grafiti. Kalian tidak peduli. Empati cuma di orang lain. Empati cuma di orang lain. Sudah, mau tidur. Eh, ayo kita, saya mau foto Milky Way. Eh, kita ganti-gantian ya. Ada yang tidur, ada yang jaga. Iya. Jaga di mana? Kalau saya mau tidur saja. Jaga di mana? Ya jaga tuh maksudnya. Orang itu kalau sistemnya begitu. Wih, siapa pepe pecah. Ayo, tidur. Kita tidur, Mamat kau jaga. Makanya aku pakai topi hansip di gunung begini. Kau jaga di situ tuh, kau pesawung tuh. Hah? Kau jaga di pesawung tuh. Ya kan, anggap aja sekarang lagi di ini, Dur. Dur, ini gunung ceritanya, Dur. Ya, tapi gunung tetap kita happy dong. Kita tetap happy, Pak RT ajak kita piknik walaupun di sebelahnya saung. Kita tetap happy. Terus saja Pak RT. Kita tetap pilih Pak RT ini. Kita pilih Pak RT. Kita sudah anggap Rinjani loh ini. Sudah. Ternyata Rinjani, Dobon Solo. Rinjani bos 2. Bos 2. Sudah ya. Woi, sini. Tidur. Kau tidur sini apa di saung? Kau tidur di saung saja sudah situ. Pokoknya saya foto, saya cari Milky Way ini di kumpung ini Rinjani pos 2 dekat saung. Saya lanjut jaga dulu, takut Pak Gunadi datang lagi nih. Ah, temannya kau di sini. Oke, sudah. Pak RW memang baik sekali. Coba Mamat, saya periksa kupu gigi. Buta huruf. Aduh, siapa tahu jarumnya temannya masih satu. Saya tertinggal. Saya tidak nyaman di sini. Saya pulang saja lah ya. Pulang. Wah, ini juga udah kebuka nih. Saya pulang saja. Pulang kemana? Wah, udah hancur. Piknik bodoh. Piknik apa ini? Berkumpul bersama membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Mereka tiga bahagia, saya tidak. Ini bisa tidur tidak ini? Eh, sudah rusak. Mending saya balik, saya piknik-piknik bodok. PRT tipu kalian, bodok, 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 mending saung. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi. Jangan ajak ribut, capek. Aduh, ribut semua.